menambah ilmu, mengatur strategi, mencatur nasib dalam Tuah 13 bersama host Huda Ali. Apa khabar semua? Kita bertemu sekali lagi dalam Tuah 13, sebuah rancangan permainan kuis yang menguji minda para peserta kita dan memberi mereka peluang untuk memenangi sehingga $13,000. Wow. Dan saya pun dah ceria, warna-warni hari ini, dah bersedia. Para peserta kita pun dah cukup bersedia. Apa kata kita jemput mereka tampil ke hadapan sekarang. Dipersilakan. Wah, abang-abang, hari ini kita ada tiga jejaka. Apakah anda kembar tiga? Beruntung saya kalau macam itu. Wah, sila perkenalkan diri anda. Baik, nama saya Mazli, umur saya 46 tahun. Dan saya meminati bola sepak. Saya suka main bola sepak, saya suka menonton bola sepak. Dan begitu juga dengan adik dan juga sepupu saya. Nama saya Mirza, umur saya 34 tahun. Seperti abang saya katakan, kita suka main bola sepak. Tapi maknanya dah lama tak main lah. Kalau tengok saiz-saiz kita kan, dah macam bola pun ada lah. Nama saya Azin, saya berumur 29 tahun. Seorang usahawan. Apa khabar orang di rumah? Kalau dah namanya usahawan, pandai menjual ya. Anda bertiga ni selain dari aktiviti bola sepak, apa yang anda sering lakukan bersama? Duduk di kedai kopi sahaja. Duduk kedai kopi tangkap ilham ke? Mengopi. Mengopi. Okeylah. Mari kita lihat 8 topik yang dipertandingkan pada hari ini. Dan di antara 8 topik ni, seperti biasa anda diberi peluang untuk singkirkan 2 topik yang anda tidak minat ataupun tidak ingini. Okey? Okay. Nak tahu cara-caranya? Mari kita lihat dahulu VT ini. Pemilihan topik. Setiap pasukan diwakili 3 anggota dan diketuai seorang kapten. Seorang anggota pasukan akan memanah 2 nombor yang terkait dengan 2 topik yang tidak diingini untuk menyingkirkannya. Namun, jika anak panah terkena pada topik yang pasukan mahukan, topik itu pula akan disingkirkan. Jika anak panah terkena pada bintang, pasukan boleh singkirkan mana-mana topik yang tidak diingini. Okey, itu dia cara-caranya. Dan saya nak tanya dulu, siapakah yang dilantik sebagai kapten? Saya. Okey, kapten. Jadi siapakah yang anda pilih untuk memanah hari ini? Memanah. Okey, saya pilih Robin Hood kami. Azin. Wah. Topik yang anda nak singkirkan tu yang mana? Okey, kita cuba 3 dan 4. Boleh? Okey. 3 dan 4. Maknanya anda ingin singkirkan tokoh dan personaliti dan juga warisan Nusantara. Betul. Ya, betul. Mari kita lihat sama ada anda kena ke tidak. Dipersilakan Robin Hood kita. Itu dia. Wow. Tepat pada sasaran. Anda sudah pun singkirkan warisan Nusantara. Dah sedia? Nombor 3 ya. Wow. Tepat pada sasaran sekali lagi. Saya dapat satu ledakan tertuah 13 tu pada anda lah. Dan inilah 6 topik yang tinggal. Itu dia, nombor 1 Singapura ku, 2 alam kita, 3 sihat segar, 4 detik sejarah, 5 pesada hiburan dan juga 6 jelajah dunia. Wah, nampak? Saya suka. Mereka pun dah hangguk-hangguk. Boleh, boleh. Dan seperti biasa, anda diberi peluang untuk memilih seorang selebriti simpanan Tuah 13 untuk membantu anda menjawab soalan-soalannya nanti. Dah bersedia? Pilihan-pilihan yang ada. Tak banyak, 4 aja yang kita ada. Mari kita jemput selebriti simpanan Tuah 13 untuk tampil ke hadapan. Tiap-tiap minggu memang sangat kreatif mereka berempat ni. Cantik. Semuanya macam adik-beradik eh. Okey, Fatin, silakan Fatin. Hello semua. Daripada dulu lagi saya di waktu sekolah kan selalu dapat A1 untuk mata-mata subjek saya. Lebih-lebih lagi bahasa Melayu lanjutan. Jadi saya masuk 13 saya akan berikan awak kejutan. Wow.
kalau macam sekolah dulu, speech day, asyik-asyik muka saya je lah. Apa-apa subjek semua top saya. Macam itu. Jadi memang kan kat sini macam-macam subjek ada kan? Jadi pilihlah saya. Itu saya setuju sebab kita sama sekolah. Izian dan Norman juga top student ke? Nak cakap juga? Tak, dia lah top sangat. Tapi boleh tahan top lah. Kalau Fatin A1, saya A star. Sendiri letak star. Norman, silakan. Saya A star dalam berpantun. Ya, silakan. Burung pipit, burung kedidi. Hinggap di pokok, di tepi sawah. Biar saya menabur budi. Diharap dapat menang mewah. Norman, hari ini memang kenalah gaya awak. Memang kena. Baju, rambut. Nusantara sangat. Jadi, abang-abang kita, silalah memilih siapa yang telah memikat hati anda. Firasat. Tu dua ada dua A tu kan? Dia ada A star, A1. Macam mana? Tapi saya terpikat dengan rambut Norman. Tapi rambut betul ke tu? Entah. Saya rasa nanti kita test lah. Macam nak test lah rambut dia. Tapi sebab tu kita kena panggil dia lah. Boleh. Okay, kami dah buat pilihan. Ya. Norman. Oh, abang Nusantara kita yang telah dipilih. Wow. Tak sia-sia Norman rambut bersiput hari ini. Ya, bersiput. Dalam siput tu ada macam-macam ilmu di dalam. Ya, betul tu. Ya, bukan apa. Mereka dah cakap mereka nak test rambut kau tu betul ke bestik. Kalau menang RM13,000 baru boleh. Alright. Ya. Okey. Dah bersedia semua? Dah. Dah ready? Ya. Kita akan saksikan persembahan mereka selepas ini dalam Tuah 13. Kita bertemu dalam Tuah 13 dan inilah dia pusingan yang pertama. Sebelum rehat tadi, para peserta kita telah pun memilih 6 topik pilihan mereka dan juga selebriti pilihan mereka. Dah bersedia semuanya? Dah. Mari kita lihat sekali lagi 6 topik yang dipertandingkan pada malam ini. Itu dia Singapuraku, alam kita sihat segar, detik sejarah, persada hiburan dan juga jelajah dunia. Dah bersedia? Sudah. Kalau dah bersedia, mari kita lihat dulu cara-cara permainannya. Pusingan pertama. Peserta harus menjawab 6 soalan. Setiap soalan ada 6 pilihan jawapan. Dalam pusingan ini, setiap anggota akan menjawab secara individu. Jawapannya tidak akan dapat dilihat oleh anggota yang lain. Satu bintang akan diberikan untuk setiap jawapan yang betul. Setelah menguncikan jawapan, kapten pasukan akan memilih anggota yang berpotensi memberikan jawapan yang betul. Jika anggota yang dipilih dapat jawapan yang betul, pasukan akan mendapat 1 bintang tambahan. Pasukan berpotensi mendapatkan 30 bintang dalam pusingan ini. Mereka layak untuk memenangi $1,500 sebaik sahaja 10 bintang dapat dikumpulkan. Atau $2,000 bagi 13 atau lebih bintang yang dikumpulkan. Pasukan diberikan 15 saat untuk pilih jawapan bagi setiap soalan. Semoga berjaya. Itu dia. Kalau anda sudah pun bersedia, mari kita lihat soalan yang pertama dalam topik Singapuraku. Namakan stesen jana kuasa arang batu pertama di Singapura yang mula beroperasi pada tahun 1927 hingga 1976. A. Pulau Seraya Power Station, B. Tuas Power Station, C. St. James Power Station, D. Senoko Power Station, E. Jurong Power Station, F. Pasir Panjang Power Station. 15 saat anda bermula dari sekarang. Masa anda sudah pun tamat. Kapten, siapa yang anda rasa telah memilih jawapan yang betul? Pada pendapat saya, mungkin Mirza boleh mendapat jawapan yang betul. Mirza. Kenapa Kapten pilih Mirza? Time sekolah dulu, dia banyak baca tentang sejarah-sejarah semasa social studies.
Kalau dibandingkan dengan saya tak baca sangat. Dia lebih banyak membaca. Tak. Lepas sekolah bila? Dah lama ni. Mirza, kenapa anda menjawab F? Antara semua ni, saya tahu 1, 2 masih berfungsi lagi. Saya rasa yang paling tepat F lah. Tu yang paling saya tak pernah dengar. Sebab dia cakap sampai 1976, saya belum lahirkan lagi. Jadi mungkin pasir panjang. Tadi anda kata A masih lagi wujud. Tak salah saya lah. Tapi Norman pilih A. Kenapa Norman pilih A? Saya pula, saya rasa A je yang pada saya macam tak familiar lah. Tapi bila dia macam yakin dengan F tu, sekarang saya pula yang ragu-ragu. Kalau selebriti pula bagaimana? Saya tahu Pulau Seraya tu dia berada di Jurong Island sekarang. Jadi sebelum dia di convertkan jadi loji minyak, mungkin dulu dia power station. Kalau Hairul? Sebab dia ada tahun 1927 hingga 1976 kan. Saya tak tahu, saya terfikir St. James kot. Mari kita lihat jawapan yang betul. Itu dia C. Wah, nampaknya yang paling muda. Patutlah. Tak tahu pula. Saya tak pergi di situ. Saya pergi sebelahnya. Vivo City. Baiklah, mari kita lihat jumlah bintang yang dikumpulkan untuk soalan pertama. Itu dia, 1 bintang. Baiklah, mari kita lihat soalan yang kedua dalam topik alam kita. Belangkas ialah sejenis haiwan air yang menyerupai ketopong besi dan selalunya berenang berpasangan. Darah belangkas berwarna A. putih, B. biru, C. merah muda, D. hijau, E. kuning, F. oranye. 15 saat anda bermula dari sekarang. Baiklah, masa sudah pun tamat. Kapten. Saya rasa Mirza juga. Betul. Mirza pernah baca tentang belangkas? Pernah mungkin? Nampak belangkas. Tapi tak tahulah pernah nampak darah belangkas ke tidak tu saya tak pasti. Anda jawab E, kuning. Macam mana anda boleh terfikir yang belangkas tu darahnya warna kuning? Mungkin saya pernah ternampak dokumentari pasal belangkas. Kalau tak silap, darahnya kuning. Anda berempat semuanya jawab lain-lain ya. Saya nak tanya Norman selaku abang Nusantara di situ. Anda pernah terlihat atau pernah makan belangkas? Pernah lihat, tapi darah dia memang tak nak lihatlah kalau boleh. Jadi saya sebenarnya kurang pasti, tapi saya rasa feeling blue lah tadi. Wow. Anda ingatkan biru. Wow. Biru. Kalau selebriti pula bagaimana? Hairul dari tadi angguk-angguk. Tadi yang ini saya pernah buat kajian tentang belangkas ni dan saya pernah nampak dokumentari di mana mereka ekstrak darah belangkas ni dan darahnya berwarna biru. So itulah tu jawapan saya. Mari kita lihat jawapan yang betul. Ya, jawapan yang betul adalah B, biru. Mari kita lihat bintang yang dikumpulkan. Itu dia 1 bintang. Okey, mari kita lihat soalan yang ketiga dalam topik sihat segar. Kulit manusia memiliki proses regenerasi secara semula jadi. Sel-sel kulit yang mati digantikan dengan sel-sel baharu setiap berapa hari? A. 3 hari, B. 7 hari, C. 14 hari, D. 24 hari, E. 27 hari, F. 45 hari. Masa anda bermula dari sekarang. Masa sudah pun tamat. Kapten. Okay, kalau perkara medical macam ni saya serahkan kepada adik saya juga, Mirza.
Lagi. Nampaknya anda tak ada confident ya pada sepupu dan juga Norman ya. Anda asyik pilih Mirza aje. Belum lagi. Dia tadi lagi. Salah. Belum lagi. Mirza menjawab A. Takkan nak lama-lama mati kan? Jadi nak kena ganti cepatlah. Jadi saya rasa yang kena cepatkan ganti je 3 hari lah paling singkat. Jawapan Kapten dan juga Norman sama. C. Ya. Mirza dan juga Azin pilih A. Kalau selebriti pula? Pernah terbacalah tapi tak tahu kalau betul ke tak. Dia punya proses sebenarnya makan 28 hari. Mungkin pada 28 hari itu baru kulit sel kita apa yang regenerate lah. Jadi tak tahu kalau dia makan masa 27 hari ke tak. Oh. Saya rasalah. Fatin pula. Saya rasa macam A, 3 hari. Sebab kalau kita kecil-kecil, bukan kecil-kecil lah. Sekarang pun jatuh, tersungkur ke apa. Nanti mesti besoknya dah baik kan? Dah keluar kudis. Oh. Jadi saya rasa 3 hari lah. Kalau kita terlanggar macam mosquito bite, mesti kudis besoknya dah baik balik kan? Tak lama. Selalu jatuh kan? Saya ni orangnya aktif. Jadi kalau tersungkur dia besok tengok, dah okey. Mari kita lihat jawapan yang betul. Itu dia jawapan yang betul adalah E. Tiada siapa yang dapat betul. Cuma Izian saja dapat jawapan yang betul. Mari kita lihat tiada bintang yang dikumpulkan dalam soalan yang ketiga. Setakat ni cuma 2 bintang saja yang dikumpulkan. Tidak mengapa, jangan putus asa. Boleh. Kita cuba boleh. Sekali lagi. Selebriti, berikan mereka semangat. Okey, boleh. Mari kita lihat soalan yang keempat dalam topik Detik Sejarah. Silakan. Korea Utara dan Korea Selatan berpisah pada tahun 1945. Siapakah pemimpin Korea Utara ketika itu? A. Kim Hyong-jik. B. Kim Jong-il. C. Kim Jong-un. D. Kim Yo-jong. E. Kim Il-sung. F. Kim Jong-nam. Baiklah, 15 saat anda bermula dari sekarang. Baiklah, masa anda sudah pun tamat. Kapten. Abang Nusantara. Abang Nusantara, ya. Macam mana? Anda yakin dengan jawapan anda? Saya rasa dia Kim Jong lah. Tapi saya tak pasti kalau dia Il-un atau Nam. Kalau selebriti, macam mana? Anda pernah terbaca, tahu atau macam mana? Saya tahu Kim Jong-un sekarang. Dia pemimpin Korea yang sekarang ni. Jadi saya tahu yang North Korea ni, dia family dia. Jadi mesti nama dia Kim Jong-il atau Kim Jong-nam. Either one lah. Okey. Mari kita lihat jawapan yang betul. Itu dia. Jawapan yang betul adalah E. Tiada bintang yang dikumpulkan untuk soalan ini. Tapi tidak mengapa, jangan putus asa ya. Anda masih lagi mempunyai 2 soalan. Selebriti, kasih semangat sama abang-abang kita. Yes. Dah bersedia? Sudah. Boleh. Mari kita lihat soalan yang kelima dalam topik Pesada Hiburan. Lagu yang dicipta seniman M. Nasir pada tahun 1982 ini ada menyebut gelang serai dalam seni katanya. Namakan judul lagu dendangan kumpulan kembara ini. A. Bas Nombor 13. B. Ekspres Rakyat. C. Duit. D. Gerhana. E. Nusantara. F. Di Perhentian Puduraya. 15 saat anda bermula dari sekarang. Masa sudah pun tamat. Kapten, siapa yang anda rasa telah mendapat jawapan yang betul? Saya memberi kepercayaan saya kepada Norman. Norman, selaku abang Nusantara. Ya. Bagaimana? Yang saya pernah dengar Bas Nombor 13, Gerhana. Tapi pasal saya rasa macam Bas Nombor 13. Anda berempat
jawab sama. A, bas nombor 13. Ada sesiapa pernah naik bas nombor 13 di sini? Tak ada. Pernah nampak dia? Pernah naik? Tak pernah naik. Kalau naik, tak tahu sampai mana. Tak tahu sampai mana. Tapi bas nombor 13 tu anda rasa lalu pernah, Gelang Serai? Pernah nampak lalu dekat Gelang Serai. Oh, pernah lalu Gelang Serai? Ada. Okay, mungkin kalau selebriti pernah naik bas nombor 13? Selalunya nampak dekat Hague Road tu. Beli sup tulang, nanti mana nampak? Bas nombor 13. Selalu nanti nyanyilah. Bas nombor 13. Mungkin kalau anda dapat jawapan ini betul, anda mendapat 5 bintang. Yes. Ayo. Mari kita lihat jawapan yang betul. Yang kelima. Sekarang ni anda telah mengumpulkan 7 bintang. 3 bintang lagi anda akan mendapat $1,500. Kalau anda kumpulkan 13 bintang atau lebih, anda akan mendapat $2,000. Boleh eh? Boleh. Teruskan semangat itu untuk soalan yang terakhir. Mari kita lihat soalan yang keenam dalam topik jelajah dunia. Silakan. Dengan ketinggian 146 meter, piramid Agung Giza ialah piramid tertua dan terbesar antara 3 piramid di Giza, Mesir. Piramid ini juga dikenali dengan nama apa? A. Piramid Meidum. B. Piramid Khafre. C. Piramid Menkaure. D. Piramid Khufu. E. Piramid Unas. F. Piramid Sahur. Baiklah, 15 saat anda bermula dari sekarang. Baiklah, masa sudah pun tamat. Kapten, siapakah yang anda rasa telah mendapat jawapan yang betul? Azin. Tidak. Harapan dia dapat jawapan yang betul. Baiklah, Azin memilih F. Mungkin kerana dikaitkan dengan Sahara Desert, itu yang paling dekat. Kalau Norman, boleh bagaimana Norman? Kenapa anda pilih D? Yang saya macam pernah terbaca ialah B dan D. Tapi firasat saya lebih kepada D, piramid Khufu. Khufu. Oh, kalau selebriti? Selalunya saya nampak selebriti-selebriti lain macam Western Hollywood celebrities, mereka pergi ke piramid ni dan nanti dia orang tag dekat tu Khufu Pyramid. Khufu. Anda rajin kalau scroll social media, check hashtag . Saya memang kepo orangnya. Suka check semua hashtag orang. Ya, tapi tengok macam ni. Terus tersimpan dalam kepala otak. Berguna juga. Betul. Anda jadi kepo tu. Betul. Kalau Hairul pernah terbaca? Saya tak begitu pasti tapi mengikut firasat saya antara B dan juga D. Mari kita lihat jawapan yang betul. Itu dia. Jawapan yang betul adalah D, Norman. Tak sia-sia anda buat kajian. Untuk pengetahuan anda semua, piramid ini adalah struktur buatan manusia yang tertinggi di dunia. Selama kira-kira 3,800 tahun. Mari kita lihat. Bintang yang dikumpulkan adalah satu bintang. Ini bermakna bintang yang telah dikumpulkan adalah 8 bintang. Baiklah, tidak mengapa walaupun anda tidak memenangi wang tunai untuk pusingan yang pertama ini, jangan putus asa. Masih ada pusingan yang kedua nanti. Okey? Alright. Rehat dulu, minum air dulu, ngopi dulu. Kita akan kembali selepas ini dalam Tuah 13. Tuah 13. Kita kembali dalam Tuah 13. Kita sudah pun sampai di pusingan yang kedua. Sebelum rehat tadi, dalam pusingan yang pertama, para peserta kita tidak mendapat mengumpul apa-apa wang tunai. Tapi tidak mengapa, masih ada peluang di pusingan yang kedua ini. Ada bersedia? Sedia. Mari kita lihat dahulu cara-cara permainannya. Silakan. Pusingan kedua. Pasukan harus menjawab 6 soalan. Setiap soalan ada 6 pilihan jawapan.
Dalam pusingan ini, mereka akan menjawab secara berpasukan. Jumlah bintang yang dikumpulkan untuk setiap topik dalam pusingan pertama akan digunakan untuk singkirkan pilihan jawapan yang salah dalam topik yang sama untuk pusingan ini. Untuk setiap jawapan yang betul, pasukan akan menerima $500. Pasukan diberikan 1 minit untuk berbincang dan pilih jawapan bagi setiap soalan. Semoga berjaya. Itu dia. Semoga berjaya. Yes. Dah bersedia? Sudah. Okey. Mari kita lihat soalan yang pertama dalam topik Singapura Code. Pada tahun 2015, bangkai seekor ikan paus berukuran 10 meter ditemui di perairan Singapura. Di manakah ia dijumpai? A. Pantai Sentosa. B. Pulau Jurung. C. Pantai East Coast. D. Pantai West Coast. E. Pantai Changi. F. Pulau Ubin. Baiklah, anda mempunyai 1 bintang. Kita akan singkirkan 1 jawapan yang salah. Silakan. Itu dia. 1 minit anda bermula dari sekarang. Pulau Ubin rasa bukan. Bukan. Ha. Okey. So antara Sentosa, Jurung kan? Jurung. Punya story mesti kena viral lah. Bukan eh? East Coast atau Changi. Bukan Pulau Jurung ah. Pulau Jurung. Okey okey. Jadi anda mempunyai 10 saat lagi, Captain. Anda harus kuncikan jawapan anda. Changi. Yakin. Okey. Kami pilih E, Pantai Changi. Anda ingat tak pada tahun 2015 tentang berita ni? Pernah terbaca berita tapi tak ingat di mana. Cuma pada pendapat saya sebab Pantai Changi lebih pada laut besar daripada Pantai East Coast. Macam lebih selat gitu. Jadi rasa-rasa Pantai Changi lah. Kalau selebriti ada yang suka bersantai di tepi pantai? Saya pernah terbaca tentang bangkai ikan lumba-lumba yang selalu ada kat East Coast. Beberapa kali dah terjadi tapi ikan paus saya tak kurang pasti. Mungkin Changi. Mari kita lihat jawapannya. Jawapannya adalah B, Pulau Jurung. Okey, untuk pengetahuan anda semua, tulang ikan paus ini telah dipamerkan di Museum Lee Kong Chian di NUS. Tidak the wang yang dikumpulkan untuk soalan yang pertama ini. Mari kita lihat soalan yang kedua dalam topik alam kita. Digelar Queen of the Night, bunga ini hanya kembang pada waktu malam dan gugur pada waktu siang. Apakah bunga yang dimaksudkan? A. Anggrek. B. Kemboja. C. Bakawali. D. Pakma. E. Melati. F. Tulip. Baiklah, anda mempunyai 1 bintang. Kita akan singkirkan 1 pilihan jawapan yang salah. Okey, 1 minit anda bermula dari sekarang. Kemboja eh? Kemboja. Bukan bakawali. Bakawali. Bakawali bukan bahasa Inggeris apa? Burung. Itulah. Saya tak pasti. Frangipani ya. Frangipani. Frangipani. Kemboja. Kalau frangipani itu yang tua. Gugur waktu siang malam. Tidaklah. Gugur waktu siang tu. Tapi melati hanya kembang pada waktu malam dan gugur pada waktu siang. Adakah itu sebabnya? Sebab 10 saat. 10 saat lagi, Captain, anda harus kuncikan jawapan anda. Kami memilih B, Kemboja. Nampaknya tiada abang-abang bunga di sini ya? Tak, tak main bunga. Tak main bunga. Bola aja. Bola aja. Kalau selebriti? Yang saya tak pasti pasal Pakma ni semua tak pernah dengar tapi lagu Bakawali kan selalu main yang Bakawali da 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 kan jadi dia macam apa hidup waktu malam. Lirik dia macam something along that line. Kembang megar di waktu malam. Di malam hari sorry. Saya tahu saya nyanyi tak sedap tapi liriknya saya ingat. Jadi Bakawali hidup waktu malam. Anda berempat pernah dengar tak lagu tu? Tidak. Saya pernah dengar. Walaupun Fatin nyanyi punya ke laut, tapi saya ingat dengan lirik itu. Saya ingat dengan lirik itu. Jadi sekarang ini dah macam dah ragu-ragu sikit. Untuk mendapatkan kepastian, mari kita lihat sendiri jawapan yang betul. Itu dia jawapan yang betul adalah C. Tidak mengapa, tidak mengapa. Tiada wang yang dikumpulkan untuk soalan yang kedua ini.
Mari kita lihat soalan yang ketiga dalam topik Sihat Segar. Minyak manakah yang paling hampir dengan minyak semula jadi yang dihasilkan kulit manusia? A. Minyak argan. B. Minyak zaitun. C. Minyak biji anggur. D. Minyak kelapa. E. Minyak badam. F. Minyak jojoba. Satu minit anda bermula dari sekarang. Okey, jojoba macam mana? Bidara. 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 Jojoba bidara, okey. Jojoba. Badam apa? Kacang badam. Biji anggur tak pernah dengar. Badam is almond lah. Almond lah. Almond. Almond. Argan apa? Isteri saya selalu suruh saya gunakan minyak argan sebab ya, untuk dia kulit. Kulit untuk rambut. Ya, ya betul. Rasa-rasa? Mungkin A. Saya hasilkan kulit manusia. Mana dia guna kulit manusia untuk hasil? Tak, tak. Dihasilkan kulit manusia. So, anda mempunyai lima saat, Captain. A lah, minyak argan. Tadi Azin ada berkata sesuatu bila soalan ni diajukan. Pilihan anda sebenarnya apa, Azin? Saya tak pasti. Cuma saya tahu jojoba is bidara. Itu je saya tahu. Yang lain semua macam boleh buat masak je. Norman, kenapa tertiba macam ragu-ragu di situ? Tadi anda sangat yakin dengan saya dengar. Tadi macam terfikir sekarang jojoba. Tak silap saya, dia sejenis vitamin yang macam boleh kita hasilkan. Tapi saya kurang pasti. Kalau selebriti pula, bagaimana? Yang selalu kalau kita membeli apa ni macam skincare produk, ada yang mesti ada jojoba nilah dia punya ingredient dia. Jadi paling hampir mungkin dengan yang dihasilkan kulit. Dengan kulit manusia mungkin jojoba lah sebab ada vitamin E itulah. Mari kita lihat jawapan yang betul. Itu dia. Jawapannya adalah F. Hampir Razin, hampir. Tiada wang yang dikumpulkan di soalan yang ketiga. Mari kita lihat soalan yang keempat dalam topik Detik Sejarah. Timor Leste dahulunya sebahagian daripada negara Indonesia. Pada tahun berapakah ia mencapai kemerdekaan? A. 1998. B. 1999. C. 2000. D. 2001. E. 2002. F. 2003. Baiklah, tiada bintang yang dikumpulkan untuk soalan ini. Jadi satu minit anda bermula dari sekarang. Timor Leste SEA Games 2001 dah ada? Tak pasti, itulah. Yang bola first 2000 berapa dah start yang Tiger Cup? 68 eh? 68? 96. 96. Dah ada Timor Leste? Ada. Anda mempunyai 30 saat lagi? Bila dia sampai kemerdekaan? Belum. Ada tak merdeka boleh main bola? Tak. Tak boleh, tak boleh. I go for 2000. 2000? 10 saat lagi, Captain anda harus kuncikan jawapan kami anda. Kami pilih C, 2000. Kenapa pilih 2000? Kami fikir dari segi sukan lah, sebab kami minat sukan. Kami cuba nak ingatkan pada tahun bila Timor Leste masuk menyertai Suzuki Cup. Jadi rasa-rasa jarak dia antara 99 ataupun 2001. Kalau SEA Games selalu, tak salah saya lah, 2001 Timor Leste ada dalam SEA Games. Jadi kalau nak merdeka sebelum tu lah. Tapi saya tak pastilah 2000 ke 99 atau 98 tu. Tak sabar nak lihat jawapan yang betul? Ya, boleh. Tak boleh, sabar. Boleh. Tak sabar. Mari sangat. Kita lihat jawapan yang betul. Jawapan yang betul adalah pada tahun 2002. Semua tahun dia. Dekat. Dia tricky tak jauh, tak jauh. Sikit. Ya, sebab tak jauh. Dekat, dekat antara dekat. Satu sama lain. Tiada wang yang dikumpulkan untuk soalan yang keempat ini. Soalan yang kelima, terang-terang. Anda akan dapat $500 tu, ya? Ya, dia dah siang-siang dah kecing masuk dalam. Mari kita lihat soalan yang kelima dalam topik Pesada Hiburan. Selebriti cenderung menggunakan nama pentas agar lebih menarik atau berbeza daripada artis lain yang mempunyai nama serupa. Siapakah antara selebriti ini yang menggunakan nama asal beliau? A. Bruno Mars. B. Calvin Harris. C. Jamie Foxx. D. Ryan Reynolds. E. Whoopi Goldberg. F. Nicki Minaj.
Saya tahu anda mempunyai 5 bintang, tapi kalau tiada bintang tu, saya nak tahu juga jawapan anda. Siapa rasa? Saya, tahu. Saya rasa D. Saya rasa D. D lah. Reynolds kan. Reynolds. Kalau nak ikutkan. Yang lain semua nama macam sedap sangat. D. Ryan Reynolds. Baiklah, mari kita lihat jawapan yang betul. Itu dia memang betul. Okey. Bila ada 5 bintang dapat betul. Tapi tidak mengapa, anda mendapat $500. Boleh dapat juga $500. Teruskanlah. Yang soalan ke-6 ni $500 lagi. Yes. Boleh? Boleh. Okey, mari kita lihat soalan yang terakhir dalam topik jelajah dunia. Silakan. Chocolate Hills mendapat namanya kerana pembentukannya yang unik di mana tumbuh-tumbuhannya bertukar menjadi kecoklatan semasa musim kemarau. Di negara manakah letaknya tarikan pelancong ini? A. Indonesia, B. Kanada, C. Filipina, D. New Zealand, E. Afrika Selatan, F. Rusia. Baiklah, anda mempunyai 1 bintang. Kita akan singkirkan 1 jawapan yang salah. Okey, itu dia. 1 minit anda bermula dari sekarang. New Zealand? Tak. Saya antara Afrika Selatan ataupun Filipina. Tapi saya rasa lebih kepada Filipina. Filipina. Macam pernah dengarlah Filipina. Filipina. Macam pernah dengar Filipina. Okay. Saya rasalah. Okey, kami pilih C, Filipina. Anda sangat yakin? Macam mana dengar? Agak yakin. Dengar, Filipina. Dan kalau lagi lama, lagi ragu-ragu. Teruslah. Jadi cepat-cepat kuncikan. Kalau selebriti kita macam mana? Saya yakin dia Filipina. Kenapa? Sebab saya masih ingat waktu tu saya masih bekerja di hospital. Dan saya nak ziarah, nak pergilah salah satu negeri di Filipina ni. Dan saya tanya rakan-rakan kerja saya, banyak yang dari Filipina. Jadi mereka semua rekomen saya pergi Chocolate Hills. Fatin dengan Hairul setuju? Setuju lah misi. Oh. Betul, misi yeah. Kalau cakap mesti betul. Yakin. Okey. Senyum lebar nampak semua. Yakin ke? Kompos. Kalau nak tahu, mari kita lihat jawapannya. Jawapannya betul. Tahniah. Itu dia. Anda telah mendapat $500 lagi. Untuk pengetahuan anda, bukit ini terletak di Bohol, Filipina. Tahniah, anda telah memenangi $1,000. Ya, selepas ini bersiap sedialah anda bakal menjawab soalan yang ke-13 iaitu soalan terakhir, ya. Sekarang pergi relax dulu, ngopi sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini dalam Tuah 13. Tuah 13. Tuah 13. Kita kembali dalam Tuah 13 dan kita sudah pun sampai di pusingan yang terakhir. Dan para peserta kita telah bertungkus lumus dalam pusingan pertama dan yang kedua. Mari kita lihat jumlah yang telah dikumpulkan setakat ini. Itu dia, $1,000. Boleh tahan. Dah bersedia untuk pusingan yang terakhir ini? Sedia. Sudah. Kalau anda dah bersedia, mari kita lihat dahulu cara-cara permainannya. Pusingan ketiga. Pasukan harus menjawab 1 soalan bonus. Pasukan diberikan 1 minit untuk berbincang sama ada hendak menjawab tanpa pilihan jawapan atau sebaliknya. Jika memilih untuk menjawab tanpa pilihan jawapan dan jawapan mereka betul, mereka akan memenangi $13,000. Jika pasukan meminta pilihan jawapan, mereka diberikan 1 minit untuk berbincang dan berikan jawapan. Jika jawapan mereka betul, jumlah wang yang dikumpulkan dalam pusingan pertama dan kedua akan digandakan. Pasukan diberikan 1 minit untuk berikan jawapan bonus. Semoga berjaya. Okey, nombor berapakah yang anda target tu? Saya ingin memilih bintang. Bintang? Okey, mentang-mentang Robin Hood. Dia aim bintang terus. Silakan. Boleh. Selamat. Itu dia.
dia tertiup, angin tertiup ke nombor 7. Tidak mengapa. Topik apa yang anda sebenarnya inginkan? Mungkin persada seni. Ada hiburan. Hiburan. Tadi kita dapat betul pada round sebelum ini. Tadi dapat betul. Topik yang anda dapat adalah alam kita. Okey, tak apa, tak apa. Boleh. Tak apa, boleh. Mana tahu. Bunga, mana pasal tahu bunga lagi. Jawapannya pasal bunga. Pasal bunga lagi. Ya. Macam fobia sekejap ke? Tak, tidak boleh, mengapa. Tidak mengapa. Ya, silakan, Kapten. Harap-harap bukan soalan bakar wali lagi. Ya. Jangan buka dulu. Okey. Kalau dah bersedia, mari kita sama-sama lihat soalannya. Silakan. Pada tahun 2020, saintis mendapati bahawa sebuah spesies ikan yang berjalan di dasar laut telah pupus. Apakah ikan ini? Satu minit anda bermula dari sekarang. I only hear about the cockroach. Ikan yang cockroach berjalan di dasar laut. Dasar laut. Ikan ada kaki. Tak? Ingat tak apa? Yang tak ingat. Tahu. Sea cockroach. Sea cockroach. Ya. Okey. Tapi tak confident eh? Tak confident. Tak confident. Tak pernah dengar. Pilihan lah. Kita ambil yang pilihan. Pilihan. Tak pernah dengar tak? Tak pernah dengar. Okay, kami memerlukan pilihan. Dan kami akan berikan 6 pilihan jawapan. Silakan. A. Stonefish. B. Paddlefish. C. The Blackfin Cisco. D. Chimera. E. Smooth Handfish. F. Santa Cruz Pupfish. Baiklah. Satu minit anda bermula dari sekarang. Okey. Ada yang nama-nama yang macam familiar, yang macam pernah baca tahun. Stonefish rasa masih wujud. Tapi stonefish dia jalan tak? Dasar laut. Tapi kalau kalau jalan mesti ada handfish ya. Satu. Tak ada. Itu dia smooth handfish. Blackfin yang biasa saya pernah dengar, stonefish dengan paddlefish je. Yang lain macam tak pernah dengar. Tapi paddlefish ikan biasalah yang Cisco bukan eh? Dia tak kata berenang, dia kata berjalan. Okey, satu mana? Pilih 5 saat lagi, Kapten, anda harus kuncikan jawapan anda sekarang. Smooth handfish. Kenapa pilih E, Kapten? Sebab ada perkataan handfish tu, jadi kami fikir macam dia berjalan. Berjalan? Itu logik awak eh. Kalau yang lain pula bagaimana? Pernah dengar atau yang pernah dengar saya stonefish dengan paddlefish je pernah dengar. Tapi yang ikan berjalan di dasar laut pada tahun 2020 tu, wah, tak ingat lah. Kalau selebriti bagaimana? Saya tahu confirm bukan stonefish lah sebab masih kawan wujud, saya kan? Ni baru kena gigit dengan stonefish beberapa hari lepas. Jadi tangan dia tu pun terpaksalah buang dagingnya dan sebagainya. Jadi mereka ada poin yang betul, smooth handfish tu kan. Nama ni macam tangan-tangan gitu macam jalan itu eh. Bagaimana Hairul? Saya antara yang banyak-banyak saya cuma tahu stonefish je, tapi saya tahu yang stonefish masih wujud. Tapi firasat saya macam tak mungkin chimera. Saya nampak Numan macam di situ. Dia dah macam ala-ala putus asa. Aduh. Numan jangan putus asa tak, ya. Putus asa. Jangan putus asa. Mari kita lihat jawapan yang betul. Kapten tadi itu, dia hand walk. Wah, betul awak kata tadi, hero menang last. Ya, mari kita lihat jumlah yang anda bakal membawa pulang hari ini adalah $2,000. Berbaloi juga. Lepas ni boleh bagi 3. Ya. Pada minggu hadapan, satu lagi kumpulan akan merebut peluang mereka untuk memenangi sehingga $13,000. Jadi teruskan bersama kami pada minggu hadapan dalam 2:13.